Oke guys, ini perbedaannya setelah dipakai filter air kran setelah dipakai beberapa minggu ya. Ini masih bisa dicuci, selama masih bisa dicuci bahan gak robek, ini masih bisa. Coba lihat perbandingannya warnanya ya. Warna yang belum dipakai dan yang sudah dipakai, lihat. Tapi air tetap bening guys, kita buktikan. Ini tetap bisa menyaring setelah dipakai berkali-kali guys. Awet banget, efisien banget, efisiensi banget. Jadi belinya lama ya. Karena ada yang bilang, bang berarti kalau kotor nggak bisa cuci, beli terus. Ah salah, nih bisa dicuci walaupun udah berminggu-minggu, walaupun bahannya udah butek kayak gini, ya hilang, tapi hasilnya tetap bening. Kita lihat. Tuh. Hasilnya tetap bening ya guys. Tuh, bening banget. Ya. Ini hasil yang ini ya, yang sudah dipakai dan yang belum nih. Tuh, beda banget ya. Sudah beberapa minggu. Alhamdulillah awet, saringan filter kran terbukti awet. Ya itu tadi guys pembuktian filter air kran nanomikron dengan menyaring air lebih efektif ya. Itu menjernihkan air, menyaring pasir, lumut, cacing tanah, dan bakteri ya. Serta bisa digunakan, dicuci, dan digunakan kembali ya guys ya. Dengan syarat bahan tidak robek, diorder langsung di Tokopedia, Shopee, Lazada. Silahkan diorder.